Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait galaksi Sparkler yang merupakan rumah bintang tertua di semesta. Nah, kepengen tahu kan, apa itu galaksi Sparkler? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para ahli menemukan klaster galaksi unik setelah meneliti foto hasil tangkapan teleskop James Webb milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Klaster tersebut disebut dengan Sparkler Galaxy. James Webb telah menghasilkan foto berisi berbagai galaksi pada 11 Juli lalu. Foto itu merupakan foto inframerah galaksi terdalam yang pernah dihasilkan. Para astronom dari Kanada kemudian memperbesar foto tersebut dan melihat sebuah galaksi terletak 9 miliar tahun jauhnya dari Bumi. Mereka menyebutnya dengan Sparkler Galaxy karena beberapa objek yang mengelilinginya mirip titik kuning merah yang berkelap-kelip. Bagi para ilmuwan, Sparkler sangat mengesankan karena bentuknya yang renggang. Namun, objek-objek yang mengelilinginya juga tak kalah menarik minat. Pasalnya, objek-objek itu boleh jadi klaster globular atau bulat bintang yang terjauh yang pernah ditemukan para astronom. Klaster globular adalah sekumpulan bintang kuno yang berasal dari massa bayi galaksi. Alhasil, klaster itu mungkin berisi petunjuk tentang fase awal formasi galaksi beserta pertumbuhan dan evaluasinya. Dari 12 objek yang melilingi Sparkler Galaxy, para ahli dari Kanada yang tergabung dalam Canadian Near-Earth Unbiased Cluster Survey menemukan 5 di antaranya benar-benar klaster globular. Lebih lanjut, kelimanya bahkan mungkin menjadi klaster globular tertua yang pernah dilihat. Boleh jadi 5 klaster itu bahkan berasal dari saat semesta menghasilkan bintang-bintang pertamanya. Sejauh ini, sudah ada 150 klaster globular yang telah diketahui di Bima Sakti. Klaster-klaster itu pun sangat padat dan berbentuk bulat dengan 100.000 hingga 1 juta bintang di dalamnya. Bintang-bintang itu pun berusia sama dan seringnya sangat tua. Beberapa di antaranya bahkan setua semesta. Bintang-bintang itu dinilai sebagai fosil yang bisa memberitahu manusia soal keberadaan semesta waktu itu dan saat bintang dibentuk. Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait Sparkler Galaxy yang merupakan rumah bintang tertua di semesta. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.